Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng, selamat pagi. Pagi ini siang gelap geng, udah mau turun hujan kayaknya, udah mendung. Tuh kondisi air pasang makin tinggi ya siang nih, airnya keruh lagi. Nah jadi teman-teman, Denny hari ini nggak mancing, udah 2 hari nggak mancing geng karena kondisi air keruh. Jadi sekarang dia lagi bersih-bersih peralatan pancing. Yuk ikutin, follow me. Ini sampannya geng, nggak apa lagi kan. Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Masih bersama kita di sini di pancingan KR. Itu namanya Usep. Bagi buat kalian yang sakit bisa pesan obat sama dia. Kalau kalian mau nanya, nanya ke apotik. Dan ini peralatan si Denny ya, karena nggak bisa mancing air keruh. Jadi hari ini servis, hari ini servis joran, kesempatan untuk membersihkan joran ya teman-teman, karena mumpung nggak mancing, jadi pemeliharaan dulu sambil besok air udah kembali bagus lagi. Cuma 3 dan 4 yang belum kotor kali dan. Jadi kita bersihkan pancing hari ini, servis, kasih minyak semuanya biar supaya saat kita mancing pun enak kan. Enak ya, katrol, terawat ya Den ya. Katrol nggak ada masalah kan. Jadi kalau kita nggak sering-sering untuk menyervis pancing ini, sekarang bisa juga. Supaya aman ya di pas mancing, makanya di servis. Kayak gini nggak mancing udang, jadi kita rawat katrol kita dulu. Oke. Okay. Mana yang kotor kita bersihkan. Kita bersihkan supaya nyaman nanti mancingnya, karena mancingnya nggak dekat, mancingnya jauh guys. Jadi susah kalau misalnya ada apa-apa. Jadi mumpung libur kan ada waktu, jadi dibersihkan. Karena 2 hari si Denny nggak mancing karena kondisi air keruh geng. Jadi kalau air keruh ini udangnya tuh kecil-kecil, karena nggak mau makan, karena nggak kelihatan umpannya mungkin. Nah, ini jadi kesempatan ya hari ini untuk bersihkan semua peralatannya nih. Tuh pancingnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia ya, katrol-katrolnya udah pada kotor, mau dibersihkan lagi. Pakai minyak, ada kursi, ambil kursi lu gengnya, ambil kursi lu ya, biar enak duduknya. Cuaca mantap geng, mendung, sekarang hari Jumat. Nah, jadi sekarang udah masuk hari ketiga si Denny nggak bisa mancing geng, karena kondisi airnya pasang. Karena Denny kalau mancing dia suka air surut, dan spot-spotnya juga Denny udah tahu di mana, makanya sering dapat 1 kilo 2 kilo, paling kecil aja 1/2 kilo. Ini air pasang keruh, itu lagi dibongkar, jorannya dibongkar. Itu ada mekel. Mendung ya, hujan. Kita harus sering-sering juga teman-teman untuk memperhatikan katrol kita. Karena kita mancing udang ini, boleh dibilang inilah senjata kita untuk memancingnya. Jadi kalau kita rawat kan katrolnya juga jadi awet. Biar awet.
Jadi kalau kotor, tersendak-sendak dia. Bisa berkarat dalamnya. Nah, kalau dibersihkan ini. Terus kalau kita mancing kadang sering nyangkut. Oh, sering nyangkut ya. Macet-macet. Katrolnya macet. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau beli udang, nah, beli udang asli langsung dapat dari Sungai Siak, bisa komen nanti di bawah. Nanti aku kasih kontak personnya nanti kalau misal ada yang nanya ya. Jadi sekilo tuh udangnya 150. Nah, asli udang besar kecil sama. Tapi beratnya sekilo 150 gitu. Itu asli memang udang Sungai Siak. Udangnya pun masih segar. Udangnya masih segar. Hidup-hidup udang. Udangnya hidup-hidup lagi. Mulai gelap lah. Mau hujan nih. Itu lagi dia bersihin ya. Power handle namanya tuh. Power handle. Ini bagian dalamnya juga. Tuh corannya ya. Kayaknya bakal hujan lebat nih. Itu ada SIM Michael ya, pemancing universal, semua dicoba. Mancing apa Kel? Mancing apa? Apa coba yang dapat? Kan betul kan? Apa aja yang dapat? Apa yang dapat? Semua dicoba ya. Wes, Pak Ade pindah tempat. Kayak nggak asik di sudut. Ah, di sini enak, teman-teman mau nyantai, mau ngopi bisa ke sini. Nah, di sini semua low profile, asik-asik. Tuh. Hah? Hari ini libur aku. Males kali mau gimana? Libur maksudnya? Libur kerja. Tutup berarti tuh? Oh. Tutup. Males mau gimana? Ah, kayak gini Kel, mau hujan Kel. Air pun tinggi, keruh lagi. Jadi apa yang dapat aja lagi? Jadi ini lagi bersihkan. Karena udah 2 hari ya, nggak ada mancing, nggak ada pemasukan. Ini si Michael mancing. Pakai apa? Laron Kel? Mancing si ngarek. Kalau ada. Oh, ada bolok lah. Kalau ada air pun makin tinggi nih kayak. Kan bersih dia kan. Kilat lah. Jos. Jadi dengan katrol kita bersih pun kita makainya juga lebih nyaman. Iya, lebih nyaman lagi makainya. Karena kita mancing juga setiap hari, jadi katrol juga harus terperhatikan. Iya. Karena Den ini mancing bukan hobi ya, tapi bagian dari kerjaan ya. Penghasilan 100%-nya itu dari udang, makanya memang harus di apa, di servis mancingnya. Oh, tiba-tiba hujan, geng. Hujan. Gak mulai turun, kan? Nah, tuh. Alhamdulillah ya, hujan. Biar hilang. Asap-asapnya. Itu muncul lagi asap-asap kiriman. Kayaknya. Tuh ada pemuda Thailand baru datang. Yang selalu mengganggu si Denny. Aku pakai apa lo, Robin lo? Pakai Robin. Ya cibo lo ya, dia. Oh, tuh keluar bahasa Thailandnya. Enak nih hujan-hujan nih mancing pakai Robin. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, comment, dan share channel YouTube review nih. Ah.
masih gerimis ya, tapi udah berhenti pula. Pindah warna nih. Yang dipakai katrol apa Den? 1000. Iya. Iya. Katrol 1000. Itu katrolnya ringan gulungannya dipakai kelahar ya. Kelahar. Ini kuku kok. Oh. Itu biji kelahar. Murusuh ndak ada ha tengok tuh. Antek orang susah dia. Mengkancing. Mau datang ke si Koko bongkar godang rumah dia enggak mau loh. Ada si Koko ciri berfungsi baru godang. Tahu. Orang kan suka apa kan pancing juaro kan? Alah si Koko. Ngomel lah kamu. Mati. Udah enggak mangap-mangap juaro tuh. Ini pembersihan ya teman-teman. Mati video kan apa? Itu bom atom tuh jatuh tuh kok. Mati. 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 Itu pencemaran namanya tuh kok. Atau kolam. Pencemaran sungai itu namanya. Rusuh langsung bawah tuh. Dia beda tuh kalau produksinya dari Thailand. Suka itu. Ah copek lah apa copek. Wah konten masa itu di, yang campak-campak di video kan nonda aja video kan kok masukkan ke apa TikTok kok nonda YouTube ke TikTok kok pakai lagu sikit lagu apa tuh DJ apa tuh kok ya DJ Jina lah itu orang Cina Thailand itu agak meleset tuh itu yang tadi itu adalah pemuda Thailand keturunan Cina yang meleset tak sanggup dong retak nanti layar aku kok. Itu juaranya senang tuh. Itu enaknya kalau mau rutin dari turun pakai sampan dari bawah sana. Iya, warnanya enak kok. Pakai sampan. Pakai sampan dan standby bawah kayak gini kan. Aku enggak, itu kurekam dua buah duo itu kurekam. Pas dia mau sendiri keluar kan itu jatuh dimakan ikan. Iya. Lebih enaknya kok pas jatuh dia makan tuh slow motion kan langsung kan. Mati, mati lah. Dari kamu mau aku dayung. Tak sanggup gue. Beda aroma hasil dari orang Taiwan lu beda lo. Mana? Mana pisau? Oh iya. Tua rasa di sudut nomor. Lagi mantau buah matoa nak. Oke, okay, aku ambil kopi dulu ya, guys. Bentar lo, ambil kopi dulu. Ada stiker nganggur, Bang. Cepetan stiker ada. Kopi aku ya, udah habis. Buat kalian mau pesan obat di Pekanbaru di sana. Buat kalian yang mau pesan stiker. Buat keluarga kalian yang tenggelam Sungai Siak nih ada. Aduh. Oke guys, ini, ah, mati itu dia, persiap boker geng. Aku tolong ember kok. Apa tadi nggak mau tangguh kok? Ah, kopi yang mantap. Hari ya kok ya. Jumat berkah ya kok ya. Sekarang kita kasih piara dulu, kasih besar. Cacing. Eko kan. Kawan-kawan tinggal panen lah. Iya ya. Tak kenyang lah, tak bisa dipancing juara lagi. Wah, itu lagi dibilas. Dicuci dulu, geng. Ah, apa lagi? Woi.
Ancak kau rendam air katrol kau 2 jam pasang kau angkat. Cemen nama air kau. Terus kan bersihan. Rendam air so habis tu tinggal kuas-kuas lagi. Nah, itu kalau rusak, kalau rusak pinjam katrol kau ya. Kau buka semuanya, kau cuci ulang. Ya tunggu lah aku bersih body dulu, misalnya aku mau aku kasih minyak gitu. Gak bisa dong mekanik siantar begitu buka berlebih bautnya. Untung, berlebih. Dua lagi masih kotor ya, baru buka satu semuanya, kan. Kau beli itu lah minyak jipu itu lah. Ada minyak tuh? Enggak minyak jipu. Untuk cuci, tanggalkan gemoknya. Ganti baru. Kalau itu kerendam aja lah, ngapain apa tinggal brus-brus saja kayak bundar gigi langsung bersih. Iya kan pakai iya sikat. Ngapain kalau lap-lap gitu langsung bundar gigi cepat bersih pakai sikat mau ya. Lama ya prosesnya nih guys, jadi memang benar-benar dibersihkan dua katrol. Cuma itu bagus kok. Cuaca tiba-tiba panas, geng. Tapi mendung loh. Oke lah teman-teman, aku udahin dulu video aku. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel untuk Arif Yoni. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya masih lama lagi nih. Tuh. Besok mancing Den ya. Nah, besok mungkin kalau cuaca bagus, cuaca bagus mancing ya. Oke. Besok Deni kalau cuaca bagus mancing. Kalau aku bisa nanti aku videoin teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.